Oke, sahabat Auto Project, kali ini kita akan unboxing side mirror sequential buat Honda VR-V. Kita buka ya boxnya. Di sini terdapat apa saja sih sequentialnya itu? Nah, di sini ada terdapat sequential 2 buah kiri kanan side mirrornya ya, lampunya. Ini kiri kanan. Kalau ini dia buat congkelan si mirrornya, cover mirror. Dan di sini kita dapat lagi obeng, obeng plus yang kecil buat buka baut yang ada di sequentialnya nanti. Nah, sekarang yuk kita tutorialkan cara pemasangannya ya untuk si sequentialnya ini langsung di all new Honda VR-V. Oke, sahabat Auto Project, kali ini kita akan ngasih tahu ya cara pasang si side mirror LED sequential Honda VR-V. Yang pertama, kita cari celahnya di sebelah sini dulu. Dengan hati-hati ya. Nah, gini caranya. Tinggal langsung angkat, udah. Setelah itu tarik. Nah, aman ya, nggak ada yang patah. Nah, untuk cara keduanya kita harus ekstra hati-hati ya. Di sini kita masukin congkelannya sedikit. Nah, setelah kebuka gini, baru kita ke sebelah kirinya. Sama. Jika sudah terbuka seperti ini, kita pelan-pelan turunkan aja ya si sequentialnya ini yang bawaan, pelan-pelan aja, hati-hati. Nah, ini sudah terbuka, tinggal kita lepasin soketnya. Ini emang agak keras sih si Honda. Nah, udah. Oke, sebelum kita pasang, kita cek dulu ya, cek dulu, lihat-lihat dulu. Nah, ini tidak akan kebalik sama yang kanan karena di sini udah ada tandanya L atau left. Kita perhatikan di soketnya aja ya. Perhatikan di soketnya, soketnya juga tidak akan kebalik. Tinggal pasang gini aja. Nah, ini udah terpasang sempurna untuk soketnya. Lalu kita pasangkan kembali si sequentialnya dengan cara hati-hati aja. Kita masukkan perlahan seperti ini. Turunkan pelan-pelan. Jika menurut kalian sudah pas, tiga, tinggal pasangkan aja sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sequentialnya sudah terpasang. Sekarang tinggal kita pasang si covernya, cover mirrornya lagi ya. Nah, yang terakhir kita pasang lagi cover mirrornya ya. Ini gampang-gampang susah sih, kita tinggal perhatikan aja si klip-klipnya. Jika sudah bunyi seperti ini, berarti dia udah masuk rapi kembali kan. Nah, sahabat Auto Project, kita lihat hasilnya ya, sequentialnya ini nih, jadi running kan, lebih sporty kelihatannya untuk all new Honda VR-V. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.